Masih terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Saudara, tersangka Richard Eliezer Selasa siang menjalani tes kesehatan jelang pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukumnya, Eliezer, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, menjalani tes kesehatan untuk persiapan pelimpahan tahap 2 yang dilakukan penyidik Ditipidum Bareskrim Polri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, akan ada kejutan yang siap diperlihatkan di persidangan nanti. Persiapan untuk sidang. Nah, kedepannya kami dari tim penasihat hukum akan mempersiapkan strategi-strategi bagaimana untuk membela dan Baradae. Ya, kita ada kejutan nanti di pengadilan dalam rangka membela Baradae. Selain Eliezer, dua tersangka lain, Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, juga menjalani tes kesehatan jelang pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan besok. Tim Liputan Kompas TV.